Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Agil Sirot, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, atas nama seluruh warga Nahdliyin ikut bela sungkawa berduka cita atas musibah yang menimpa masyarakat Palu, Donggala, Sulawesi Tengah dengan terjadinya gempa 7,7 yang mengakibatkan tsunami. Semuanya itu adalah merupakan kehendak Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, yang Maha Hasil. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya yang tertimpa musibah ini, kami mengharapkan sabar dan tawakal dan tetap optimis di hari-hari yang akan datang. Insya Allah akan lebih baik daripada masa yang lalu. Kepada keluarga korban, serahkan semuanya kepada Allah dengan tawakal yang total dan maksimal. Kepada peduli bencana dari pengurus besar atau ulama, bahkan di seluruh wilayah NU di seluruh Indonesia, hendaknya melakukan gerak cepat upaya memberikan pertolongan bantuan pada saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sulawesi Tengah tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin pada kita semua yang sedang menimpa ujian dan cobaan darinya. Maka kami ridho, kami ikhlas menerima ujian cobaan tersebut dan mohon kepada Allah cukupkan ujian ini sampai di sini, tidak lebih bertambah lagi. Syukron, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.